mana berkubu itu? Bibit jagung oleh Bapak Kapolda Sumatera Utara kepada Bapak waktu dan ambilnya. Mengangkat tadi yang telah dipotong. Gila. Saya tahu kebetulan ini kamp pengalaman saya juga. Meski saya satu-satu aja dulu. Ini jaga lahan kita ini, Pak. Ini harus ketahanan pangan yang utama, Pak. Ya tahu, Manur, Pak. Masih kedong di Bang Muster menurung kau. Selanjutnya sembako. Kepala desa ya. Agar Nalas ini adalah dalam rangka ketahanan pangan. Sembako semua ini dalam rangka untuk bantuan sosial, untuk dalam rangka antisipasi coronavirus. Mudah-mudahan ketahanan pangan di Kabupaten Toba sama Toba ini bisa menjadi semakin baik karena dampak dari coronavirus ini sangat meningkat. Kemudian ada tadi permintaan dari warga untuk masyarakat nelayan, itu nanti sepenuhnya kami serahkan ke tangan Bapak Bupati Kabupaten Toba. Terima kasih untuk rekan-rekan.